jumpa lagi di Mood Movie UPN Televisi. Bareng aku Sekar dan aku Jessica. Selama 20 menit ke depan kita bakalan kulik-kulik soal film, seru-seruan bareng dan nge-review tentang film-film yang lagi in pada di tahun 2018 ini. Ya, okay. Ini. Ngomong-ngomong soal dekor di belakang kita ini, menurut kamu gimana? Ini berhubungan sama apa sih? Ini kok kayaknya aku kembali ke zaman mama papaku masih SD gitu ya? Oh, era-era tahun 80-an. Kayak terus lihat nih, bajunya aja udah kayak gini. Bajunya kita juga udah masuk ikan bunga-bunga. Cocok terus kayak orang-orang zaman dahulu gitu ya. Tahun 80-an. Dan juga tema kita ini. Tema apa kita, kira-kira tema kita apa, ya? Udah dekor kita kayak gini, kostum kita kayak gini. Apa tuh? Film? Film remake Indonesia. Kenapa sih kok kita itu ngambil tema ini? Karena menurutku ya, kalau sesuai dengan tren atau dari, gimana? Dari kacamata aku nih, nah kenapa kita pakai film remake Indonesia? Karena banyak banget kan di akhir tahun 2017 lah, hingga awal tahun ini banyak banget film jadul yang diangkat kembali di tahun-tahun dekat-dekat ini. Oh iya. Jadi itu mengingatkan kembali ya. Benar. Agar kita tuh bernostalgia kembali dengan film zaman dahulu. Nah, saya bernostalgia nih. Para pembuat film remake ini juga pengen menghargai karya-karya para pendahulunya. Para sutradara yang dulu. Pendahulu itu maksudnya ya, sutradara ini ya, bukan pendahulu pahlawan. Iya tahu kan, kita kan lagi bahas film. Iya benar. Ya mungkin ada yang enggak fokus jadi ini ya, pahlawan kan. Kira-kira mulai tahun berapa ya film itu? Nah, ini nih, filmnya ini enggak jauh-jauh lah jaraknya sama kemerdekaan kita. Jadi tahun 1950. Wah, 1950. Ya, ini 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, terus ini filmnya tuh benar-benar fresh gitu loh. Oh, masih tapi fresh. Tapi dikemasnya itu beda lagi, sesuai dengan masa ini. Kekinian. Benar. Oh. Gimana soal aktor-aktrisnya? Enggak kalah menarik lah sama aktor sama yang lagi in sekarang gitu ya. Contohnya aktor Vino Gebastian. Iya. Adibati Dolga. Waduh, Adibati. Iqbal Ramadhan. Aduh, itu kan yang main film itu ya. Iya deh. Iya itulah. Nah, sekarang ya. Tadi kan kita kan bahas soal film remake Indonesia. Nah, benar. Emang kamu tahu enggak sih apa itu arti remake? Kalau sekarang sih enggak tahu kalau ntar sore. Itu tuh kayak kedengaran kayak kuotes itu sebelah gitu ya. Iya. Ya udah. Berarti ini masih jadi rahasia nih. Iya. Okay. Tuh aja nanti sampai dua. Iya, oke. Buat sobatku di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Mood Movie UPN Televisi.